Di tengah keluhannya, tiba-tiba muncullah sosok penuh cahaya. Membawa tongkat menghampiri Gus-Gus dan Cinderella. Dia adalah Ibu Peri. Wah, kira-kira Ibu Peri mau ngapain ya Sobat Kidot? Yuk, kita lihat. Ke pesta. Kamu mau jadi cantik? Aku bawa obat batuk kayaknya. Ketinggalan, maaf ya Cinderella. Kamu mau aku buat jadi cantik? Mau. Eh Cinderella, yakin? Itu siapa emangnya? Hei, kamu siapa? Masih dia nanya nomor WA aku kan? Aku gak minta. Bener, kamu mau cantik? Iya. Cantik seperti aku? Cantik seperti apa? Seperti aku dong. Gimana caranya? Bagaimana caranya? Oh, tenang saja. Sini, mendekatlah Cinderella. Eh, ngomong-ngomong kamu percaya kalau aku ibu peri yang baik kan? Percaya. Ah, aku aja gak percaya. Baiklah, kamu siap untuk ya. Jadi cantik? Siap? Siap. Ikuti mantraku ya. Ya. Siap? Ya. Bim, salah Bim jadi apa? Pra. Itu Pak Tarno. Salah ya? Salah. Jadi manusia? Ya, tiba-tiba Cinderella berubah menjadi putri yang sangat cantik. Gus-Gus yang ganteng pun jadi pengawas Cinderella. Bagaimana? Mereka jadi berubah kan? Jadi cantik Cinderella? Wow. Ya. Gus-Gus? Aku jadi keren. Kamu juga jadi cantik. Tujuan aku memang mengubah kamu, bukan Cinderella. Oh, hei, Peri. Mereka dapat jadi tikus. Baiklah, ayo. Ayo. Nanti kalian terlambat. Ayo kita berangkat. Segera pergi dengan kereta kencana menuju istana. Ayo. Berangkat. Ini dia, Cling. Hey, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa pakai safety belt-nya. Ada ganjil genap, jangan lewat aja ya. Dan satu lagi. Hey, tepat jam 12 kalian harus kembali ya. Jam 12 jangan lupa kembali. Boleh. Yaudah. Maksudnya boleh gimana? Jam 12 jangan lupa pulang. Ngapain ke Bali? Bali jauh. Heolah, lucu banget. Jam 12 tidak boleh lewat ya. Jam 12 ya. Oke. Okay. Terlihat ibu tiri dan saudara tirinya pun sudah sampai di istana. Dan mereka sedang dance bersama. Tibalah Cinderella ke pesta dansa yang menggunakan kereta kencana. Wah, Cinderella. Akhirnya kita sampai di pestanya. Wow, bagus sekali. Keren ya istananya ya. Bagus ya istananya ya. Wow, besar sekali. Wow, kamu juga cantik banget Cinderella.